lanjut om, belakangnya ada Kaliage 2018, warnanya hitam, platnya AB pajak bulan 11, warnanya hitam, kondisi kurang lebih seperti ini om. Interiornya rapi, sudah di cover joknya. Platnya AB pajak bulan 11 Kaliage 2018 ya, 125 juta saja nego. Nomor tersebut jika teman-teman dan omku semua minat. Joknya sudah di cover rapi. Oke. Sampingnya ada Mobilio, platnya KB, pajak bulan 4, warnanya putih. Kondisi kurang lebih seperti ini. Untuk bodi belakang E CVT EVTEC. Jok sudah di cover rapi. Tipenya E 2014 Matic CVT, harganya 145 juta nego. Hubungi nomor tersebut jika teman-teman dan omku semua minat. Ada Nissan Livina, platnya B, pajak bulan 12. Ini tipe baru ya ini ya. Jadi untuk lampunya fog lamp sudah bagus. Kondisi kurang lebih seperti ini. Warnanya hitam. Interiornya masih orisinil. Harganya berapa? 185 juta nih kubi nomor tersebut jika teman-teman dan omku semua minat. Platnya B, pajak bulan Desember. Oke, lanjut om. Lanjut om, ada Grand Innova 2015. Ya, 2015 Barong. Platnya AB pajak bulan 5, warnanya hitam, kondisi seperti ini om. Bersih, mulus. Tidak perlu nyalon lagi. Kondisi kurang lebih seperti ini. Joknya sudah di cover. Rapi. Harganya berapa? 205 juta nego. Bui nomor tersebut jika teman-teman dan omku semua minat. Terios 2012, platnya AB, pajak bulan 2, warnanya hitam. Kondisi kurang lebih seperti ini om. Jok sudah di cover rapi, manual transmisi. Tipenya ini TX ya. Tipenya TX tahun 2012. Harganya 135 juta saja. Nego, hubungi nomor tersebut jika teman-teman dan omku semua minat. Silahkan langsung datang ke TVRI Yogyakarta om, atau bisa hubungi nomor tersebut ya. Di save juga boleh, disimpan juga boleh. Kondisi kurang lebih seperti ini. Stok masih banyak sekali. Oke om, lanjut. Oke om, lanjut om. Ada Xenia warna putih. Kondisi kurang lebih seperti ini om. Platnya AB, pajak bulan 6. Bodi kiri seperti ini ya. Interior sudah di cover rapi. Interior sudah di cover rapi. Kondisi kurang lebih seperti ini. Harganya berapa? Murah aja. Harganya 93 juta nego, yaitu Xenia M 2012. Hubungi nomor tersebut jika teman-teman dan omku semua minat. 95 juta saja. Oke. Oke, lanjut tuh. Lanjut tuh, ada HRVE CVT tahun 2017. TV floating. Warnanya putih. Platnya A, pajak bulan 12. Kondisi kurang lebih seperti ini, om. Oke, untuk bodi kiri seperti ini, interiornya seperti ini, om.
masih orisinil, rapi, matic ya. 2017 harganya 238 juta nego beli nomor tersebut jika teman-teman dan Om Kusma minat. Ada Fortuner G manual 2009 tangan pertama, warnanya silver ke agak-agak kuning, kurang lebih kondisi seperti ini Om. Platnya B pajak bulan 6. Mantep, gagah. Harganya 199 juta nego. Jika teman-teman dan Om Kusuma minat, silakan hubungi nomor tersebut. Oke. Kita lanjutkan. Lanjut Om, ada Avanza. Tahun baru ya ini, 2019 ya. Udah bareng ini ya. Pelannya AB pajak bulan 1. Warnanya hitam. Ini apa namanya, untuk bodi lampu fog lamp sudah terbaru, sudah beda dengan yang lama. Kondisi seperti ini untuk bodi kanan. Interiornya seperti itu, masih orisinil 2019-2020, full upgrade. Mobil siap pakai, hubungi nomor tersebut, harganya 168 juta saja. Oke. 168 juta saja. Ini E 2019. Platnya AB, pajak bulan 1. Terus belakangnya ada Grand Livina Nissan, platnya AA, pajak bulan 9, warnanya abu-abu. Kurang lebih kondisi seperti ini Om untuk bodinya ya. Pajak bulan 9, bodi kanan seperti ini Om, natnya juga masih utuh. Masih bagus. Jok sudah di cover rapi. Matic ya. Ini Livina SV 2016, 120 juta nego bui nomor tersebut jika teman-teman dan Omku semua minat. Silahkan datang ke sini, Grand Livina. Oke, ada Ras. Ini Om, TRD Sportivo. Ras ya, TRD Sportivo. Platnya A, pajak bulan 7, warnanya super seperti ini. Kondisi seperti ini ya Om. Kita cek coba untuk interiornya seperti apa dan harganya berapa. Interior sudah di cover. Oh, ini matic ya Om. Ya, ini matic sudah di cover. Lalu harganya berapa? Rasgi 2014 harganya 143 juta nego, bui nomor tertera, istimewa tinggal pakai. Oke, sampingnya ada Innova, warnanya biru-biru seperti itu. Biru-biru, pelannya AB. Biru-biru apa ya ini? Biru-biru muda ya. Pelannya AB, pajak bulan 5. Kondisi seperti ini ya. Innova G bensin 2007, istimewa, siap pakai. 117,5 juta nego, bui nomor tertera. Bensin, coba kita lihat interiornya. Iya, manual interior sudah di cover. Seperti ini kondisinya. Ada Avanza, platnya AB, pajak bulan 1, warnanya hitam. 2010. Harganya 102. Hubungi nomor tertera, 102 2010. Matic ya. Seperti itu, cover job. MPV 2006 Matic semua ini barisnya. Ya, MPV 2006 Matic, banyak pajak bulan 9, warnanya silver 2006 Matic. Hanya 78 juta nego, bui nomor tertera. Kondisi seperti ini, masih polos, cover atau belum? Belum di cover, masih apa? Bawaan ya, beludru. MPV 2006. Lanjut, belakangnya ada MPV juga, warnanya hitam. Kondisi seperti ini kurang lebih ya. Pelannya A, pajak bulan 8, warnanya hitam. Kondisi seperti ini kurang lebih.
Harganya berapa? SGX dari naik ya? MPV SGX 2011 istimewa tinggal pakai 89,5 juta nih. Silahkan hubungi nomor tertera. Oke. Bluetooth MT atau manual transmisi. Ya, kita coba lihat belakang. MPV udah arena, yaitu SG. Oke, lanjut Om. Pisan. Warnanya apa? Pulanya AD, pajak bulan 3. Oke. Asli AD ini. Nissan Evalia pajaknya AD, pajak bulan 3. Interiornya secara seperti ini matic ya, sudah di cover rapi. Harganya berapa? Harganya 95 juta saja nih, Bu. Hubungi nomor 7 jika teman-teman dan Om Kusmana. Platnya A, pajak bulan 5, warnanya hitam, kondisi seperti ini. Kurang lebih seperti ini, mulus ya. Oke, coba kita lihat harganya berapa. X-Trail ST manual 2008, 85 juta. Harganya 95 juta ya, tadi kreditnya. Oke, hubungi nomor tertera. Terus lanjut X-Trail AA pajak bulan 5 X-Trail SD. Lanjut tuh ada Calya warnanya putih, velgnya sudah seperti ini, pelatnya AB pajak bulan 7. Harganya berapa? Kalinya 2017 112,5 juta. Niko ya. Ini tipenya G ya. Asli AB KM 60. Ini nomor tertera. Oke, lanjut. Belakangnya ada Avanza, platnya AB pajak bulan 3. Kondisi kurang lebih seperti di Om dan teman-temanku semua. Rp122 juta saja, yaitu Avanza E-Abg ya, Rp122 juta saja. Hubungi 0831456660. Ini ada Xenia 13 2010, warnanya api, pajak bulan 3, warnanya silver. Harganya berapa? Harganya 2010 Xenia XI masih 293,5 juta. Hubungi nomor tertera. Silver warnanya. Selanjutnya ada Kijang, Toyota Kijang Grand Extra ya, warnanya biru, warnanya pajak bulan 6, kondisi seperti itu. Jok ori masih sudah di cover. Harganya 47,5 juta nih Bu. 96 ya, Kijang Grand Extra 96. Silakan hubungi nomor tertera tadi ya Om jika minat. Nah, ini kondisinya seperti ini, 96 ya. Belakangnya ada Xenia ya, warnanya biru. Ndok ya, biru telur. Belakangnya B, pajak bulan 4, warnanya biru telur. Seperti ini ya. Harganya berapa? Xenia LI VVTi 2007. Harganya kaleng interior. Interior ori, mesin halus, AC dingin, pajak telat, mutasi dibantu, harga 62 juta. Niku. 62 juta niku, hubungi nomor tertera. Oke, lanjut Om. Ini ada Kijang LI, warnanya hijau. Pelatnya AD pajak bulan 11. Warnanya hijau ya. Ini tahun 99 LGX. Coba kita lihat harganya berapa. LGX 18 9970, setengah juta nih. Gue bingung nomor tertera. Kondisi seperti ini ya, talangan masih utuh ini. Terus joknya masih ori. Oke Om, lanjut sampingnya ada Cherry. Yang biru dari satu sana ya,
Edan. Warnanya biru. Pelatnya AP pajak bulan 12. Talangannya juga masih bagus. Talangannya masih utuh. Futura 2005 49 juta nih, hubungi nomor tertera. Oke. Kita coba lihat dalamnya. Ori masih blue green. Lanjut om, ada Innova G Luxury warna AB pajak bulan 5. Warnanya hitam, kondisi kurang lebih seperti ini. Interiornya sudah di cover rapi. Innova G Luxury 20 ya ini. Harganya berapa? Harganya 184 juta saja nih Bu. Belum tentu jika teman-teman ada untuk semua minat KM baru 30.000. Oke lanjut. Ada Siga R DLX MT atau manual transmisi. Tanya AA pajak bulan 8. Warnanya abu-abu, kurang lebih kondisi seperti ini. Ganti cover rapi. Oke. Harganya 121 juta nego. Hubungi nomor sebut. Teman-teman bisa hubungi nomor tersebut jika teman-teman dan umur semua minat. Lanjut dong, ada Avanza 2014 Matic ya. Warnanya putih, kondisi kurang lebih seperti ini. Pakai AB pajak bulan 4. Buat di depan seperti ini om. Buat di samping kanan seperti ini. Kondisinya semua. So, belum di cover ya, itu blue drum. Masih blue drum, 133 juta cashnya. Nego ya. Hubungi nomor itu jika teman-teman dan omku semua minat. Lanjut. Seperti ini kondisinya tampak kiri. Masih bagus, pelanya AB, pajak bulan 1. Seperti ini sudah di cover ya, sudah di cover. Kalau untuk pajaknya yaitu pajak bulan baru ya, pajaknya ya bulan 1 tahunnya 97 SK 97 pajak baru ori luar dalam mesin jos AC harga 34,5 juta nego. Dikit ya, tinggal pakai hubungi nomor tertera. Oke, sampingnya ada Grand Livina 2010 SV ya. SV platnya AD pajak bulan 7. Warnanya hitam SV. Kondisi seperti ini kurang lebih. Jok, cover. Seperti ini om, 2010 Grand Livina SV 85 juta nih, hubungi nomor tertera. Tampak kanan coba kita lihat. Masih bagus. Oke lanjut. Baik om lanjut. Ini ada Mobilio RS 2015 AT ya, atau Matic, platnya AD, pajak bulan 7. Warnanya abu-abu seperti ini om. Interior masih ori. Oke. Harganya berapa? Harganya Mobilio RS AT 2015. Harganya 149,5 juta. Ini hubungi nomor tertera. Masih seperti ini, masih mulus. Lanjut ada Avanza G 2011. Kondisi seperti ini untuk tampak kiri. Tuanya AP pajak bulan 3, tampak kanan seperti ini. Harganya yaitu 97,5 juta nego. Avanza 2011. Ini nomor tertera jika minat. Jadi cover ya. Oke. Okay. Kemungkinan silahkan datang ke sini atau di nomor terdekat ya. Lanjut om, ada Fortuner 2015 diesel ya ini ya. Platnya B, pajak bulan 5. Kondisi seperti ini om. Fortuner. Coba kita cek. Kondisi seperti ini. TRD support tipe pajak bulan 5. Masih bagus sekali mulus ya. Harganya berapa? Mari kita cek. Fortuner TRD 2012 Matic istimewa 267 juta nego, hubungi nomor tertera.
kalian, Om Bu bisa langsung datang ke sini atau ke nomor tersebut. Jok ori masih duduk. Ada Alphard ya. Soalnya nanti pada bulan 12 warnanya hitam seperti ini. Kita coba cek ya. Alphard G 2006 235 juta nih, gue punya nomor tertera 235 juta. Oke. Oke, Om, ini sampai sana belum ditempel. Jadi belum kita bisa kita buka harganya berapa? Belum dibuka harganya ya. Nanti siang. Oke, lanjut dulu ya, Om. Lanjut, Om. Ada seni ya. Pelannya AB, pajak bulan 4. Warnanya sempen atau kuning emas ya. Warnanya sempen atau kuning emas, kondisi seperti ini, Om. Kita coba lihat harganya berapa, Om. Harganya seni LE 1000cc 2004 ya, PSPB 66 juta nego, punya nomor tertera. Kita lihat kondisinya seperti ini. LE 2004 66 ya tadi ya. Kondisi seperti ini. Terus oke, belakangnya ada Grand Max. Pelannya AB, pajak bulan 12, kondisi seperti ini. Pelannya seperti ini. Kita lihat Grand Max 5 SDT 2012 dan 22 juta, ini nomor terang. Sip, masih bagus. Oke, lanjut, Om. Lanjut ya. Kita di depan Cosmo. Ini ada Avanza. Warnanya silver, kondisi seperti ini, Om. Pelatnya T, pajak bulan 9. Kondisi seperti ini ya. Pelatnya T, kita coba cek. Avanza G 2007, 85 juta nego. Ini nomor tertera, 2007 ya. G 2007. Jok sudah di cover, oke. Belakangnya ada Kijang, pelatnya AB. Pajak bulan 10, warnanya merah. Bagus sekali. Warnanya bagus. Lonteng-lonteng keren ini, hijangnya yang suka hijang, Grand Extra ya, tahunnya 93, hubungi nomornya di sini, harganya 58,5 juta, masuk harganya Grand Extra 93. Oke, belakangnya ada apa ini ya, Toyota, pelannya AB, hijang apa ini, Krista ya, iya hijang Krista, sepertinya pelannya AB, pajak 98, kondisi seperti ini hijau. Gondeng-gondeng. Coba kita lihat untuk harganya berapa. Seperti ini kondisinya. Harganya Toyota kita bensin tinggal pakai 99 ya. Tahunnya 67,5 juta nih, Bu, nomor tertera. Oke. Seperti itu. Lanjut. Lanjut, Om. Ada Honda Freed 2015 SD milik sendiri. Platnya ini AB. Kondisi kurang lebih seperti ini untuk bodinya. Bodi kiri ya, pelannya AB, pajak bulan 10, warnanya abu-abu ya. Interiornya masih orisinil 2015 SD milik sendiri, beli nomor itu jika teman-teman dan Om semua minat. Harganya belum ada, belum ditulis sih, nggak apa-apa. Lanjut, Om, ada Avanza G 2013 warnanya putih, pelannya AB, pajak bulan 1, kondisi kurang lebih seperti ini. Di cover rapi. Harganya berapa sih? Harganya 133 juta nego, hubungi nomor tersebut. Honda Freed SD 2010, plat AB Bantul, pajak bulan 3, warnanya abu-abu, kurang lebih kondisi seperti ini, Om. Interiornya seperti cover rapi. 139 juta nego, hubungi nomor tersebut jika teman-teman dan Om semua minat. Itu ada Calya G 2021 ya, pelannya F, pajak bulan 6, warnanya abu-abu, kondisi seperti ini. Pajak bulan 6, harganya 136 juta nego, bingung-bingung jika teman-teman dan Om semuanya.
remnya 1000, 10.000. Oke, lanjut Om, ada Luxio X 2011, soalnya pajak bulan 8 warnanya silver, kondisi kurang lebih seperti ini Om. Untuk bodi depan ya, bodi samping kanan kurang lebih seperti ini, untuk internya seperti ini. Sudah, oh masih oli sini ya, Bluedrum. Harganya 113 juta saja nego ya, 2011 X, hubungi nomor spesial juga teman-teman, dan untuk semua minat. Sampingnya ada Pajero Exit 4x4, plat AD, pajak bulan 9, warnanya hitam, kondisi bodi kiri seperti ini kurang lebih mulus, oke. Bodi kanan seperti ini, kurang lebih untuk bodinya. Jok sudah di cover rapi, harganya 254 juta niku, yaitu Pajero Exit 2010 Matic 4x4. Hubungi nomor tersebut jika teman-teman dan kumpul semua minat. Lanjut Om, sampingnya ada Kijang LXJX ya, 98, LX98 warnanya hijau, kondisi kurang lebih seperti ini. Bodi kiri interiornya seperti ini. Jadi ini kondisinya untuk interiornya. Nah seperti ini, masih original bentuk. KM-nya 140.000, harganya 69 juta saja nih Bu. Ini nomor spesial jika teman-teman dan nomor semua minat, ini baru dicek, semoga minat. Halus banget dari itu apa? Kalau terbawah mesin halus, mesin halus banget, semoga deal. Plat AD, pajak bulan 2. Oke lanjut Om, ada Avanza 2008, kondisi kurang lebih seperti ini. Bodi kanan Om, warnanya silver, platnya AD, pajak bulan 6, kondisi kiri seperti ini Om. Coba kita akan melihat, yaitu untuk interiornya seperti apa. Interiornya seperti ini, masih Bluedrum atau orisinil. Avanza 2008, bodi mulus, pajak jalan kaki-kaki nyaman, harganya 98 juta niku. Hubungi nomor tersebut jika teman-teman dan umpus meminat. Oke, ada Alphard 2006 ya, Alphard G 2006, platnya pajak bulan 12, warnanya hitam, kondisi kurang lebih seperti ini untuk bodi kiri, bodi kanan seperti ini. Interiornya seperti ini, sudah di cover rapi, mulus, kondisi siap pakai. Harganya berapa? Harganya 212 juta nego, yaitu fasilitas komplit, kaki-kaki nyaman, pajak jalan, hubungi nomor tersebut jika teman-teman dan kumpul semua minat, 212 juta nego, yaitu 2006 Alphard G. Oke Om, lanjut ada Fleet warnanya putih, platnya B, pajak bulan 1, kondisi kurang lebih seperti ini untuk bodinya, 2010 ya ini ya, iya udah PSD ya. Interiornya seperti ini, sudah di cover rapi, terus AC udah digital ya, 139 juta nego, hubungi nomor tersebut jika teman-teman dan omku semua minat. Fleet PSD 2010. Oke lanjut. Oke, di belakangnya ada New CR-V 2013, super istimewa, warnanya putih, platnya A, pajak bulan 3, kondisi kurang lebih seperti ini Om. Untuk bodinya, bodi kiri masih bagus, natnya juga masih bagus. Joknya sudah di cover rapi, CR-V Matic ya, Bistek tahun 2013, super istimewa, pajak bisa TT. Harganya 220 juta saja, hubungi nomor tersebut jika teman-teman dan umku semua minat, atau datang langsung ke TVRI Yogyakarta. Terus belakangnya ada R3 2014, warnanya ungu ya ini ya, ungu atau merah,
Ungu atau merah marun ya? Ungu ya. Pelatnya B pajak bulan 12, kondisi kurang lebih seperti ini. Untuk bodi kanan harganya berapa? Bentar, untuk interiornya masih orisinil, manual transmisi ya. Harganya 122,5 juta nego aja. R3 2014. Hubungi nomor 2 jika teman-teman dan omku semua minat. Kondisi bodi kiri seperti ini om. Oke. Terus belakangnya ada Xenia LI PPTI 2007 ya. Pelatnya AB pajak bulan 12, warnanya silver, kondisi kurang lebih seperti ini om. Interiornya sudah di cover rapi, manual transmisi ya. Harganya 79,5 juta niko. Bui nomor 2 jika teman-teman dan omku semua minat. Kita lihat untuk bodi kanan seperti ini, nat-natnya juga masih utuh. Bodi kanan masih mulus, belakang juga masih mulus. Silahkan teman-teman dan omku semua hubungi nomor tersebut atau datang langsung ke TVRI Yogyakarta. Frit PSD 2013, ini pelannya AB pajak bulan 4, warnanya putih, kondisi kurang lebih seperti ini om. Untuk bodi kiri lalu untuk interiornya seperti ini, sudah di cover rapi. Frit PSD, ini udah PSD 2013, 193 juta. Hubungi nomor tersebut jika teman-teman dan omku semua minat. Untuk bodi kanan seperti ini om, masih utuh ya, natnya juga masih utuh. Oke. Belakangnya ada Fortuner ya, warnanya hitam. Ini Fortuner serinya VR2 AT automatic, platnya B pajak bulan 6, kondisi kurang lebih seperti ini om. Bodi kanan seperti ini, masih mulus ya, nat-natnya juga masih utuh. Interiornya seperti ini om, sudah di cover rapi, Matic ya, 2016, 385 juta saja nego. Bui nomor tersebut jika teman-teman dan omku semua minat. Oke, belakangnya ada Taruna. Tanya AB pajak bulan 11, warnanya biru, biru silver. Kalau biru silver berarti 3 huruf ini, berarti sudah EV ya, CSX ya. Tanya AB pajak bulan 11, masih mulus ini. Untuk interiornya seperti ini, masih orisinil, manual transmisi CSX 2004, antik KM66.000, istimewa 79 juta nego ya. Hubungi nomor tersebut jika teman-teman dan omku semua minat. Baik om, lanjut ada Daihatsu, ini Terios ya. Warnanya putih, platnya B pajak bulan 3. Seperti ini untuk kondisinya, yaitu di bodi kiri seperti ini. Platnya B pajak bulan 3, wah masih mulus-mulus ini. Terios TX ya ini serinya. Harganya berapa Terios 2014 MT atau manual transmisi, 156,5 juta ya. Hubungi nomor tersebut jika teman-teman dan omku semua minat. Interiornya seperti ini, masih blue drew original. Oke. Frit. Platnya B, warnanya putih, kondisi bodi kanan seperti ini. Frit PSD 2009. Interiornya seperti ini, masih original ya. Interior original. Hanya AB pajak bulan 9, kondisi seperti ini untuk bodi kiri.
Harganya 134 juta nego, bui nomor tersebut ya teman-teman dan omku semua jika minat. Masih bagus sekali ini. Oke, Prit PSD 2009 134 juta saja nego.